Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam pemancing mania dimanapun Anda berada. Lanjut di part 2 ya, untuk kolong tegek maguro, maguro 360. Ini sambungan dari part 1 kemarin, video yang di part 1. Ini sudah jadi ya, hasil jadinya seperti ini. Ini sini. Sudah jadi. Untuk pembuatan motifnya, tiap-tiap selongsongnya sudah jadi. Ini tinggal masang yang paling ujung itu, selongsong paling atas, karena nggak dimotif, ini belum dipasang ya. Sebenarnya pada umumnya sama. Ini ros yang nomor 1 dari atas ini belum dipasang karena masih nunggu, tapi nanti hasil pasangnya ya hampir sama dengan joran-joran yang teke-teke yang lain ini. Untuk yang atas sendiri ini lentur ya, nanti ini sama dengan teke-teke yang sebelum-sebelumnya, nanti dikasih kolong jalan satu yang atas. Ada kili-kili atau kolong jalannya nanti dikasih. Hasilnya seperti ini. Sudah jadi. Maksudnya sudah jadi, tahap pengolongannya sudah jadi. Ini tinggal nge-clear. Nanti supaya lebih gelap lagi, supaya lebih mengkilap ya. Ini sudah halus semua. Jadinya seperti ini. Ini besok sudah bisa dikirim ke pemiliknya. Untuk joran ini, yang joran rekolong ini yang punya orang Wonogiri ya. Untuk motifnya sangat-sangat simpel sekali, enggak banyak warna, cuma perpaduan warna hijau stabilo sama hitamnya saja. Ini rekolong. Soalnya yang motif sebelum ini kolongannya cuma biasa. Jadi satu warna dan enggak divariasi seperti ini. Ya, biar kelihatan lebih menarik lah daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin itu saja ya, video sambungan dari part 1. Hasilnya seperti ini. Ini baru saja selesai. Untuk cara pengolongan bisa dilihat di part 1-nya ya. Ini kalau part 2 hanya review saja, hasil jadinya sama. Oke, itu saja ya. Untuk reel sheet-nya ini pakai Jinbo yang warna hitam. Hitam sama silver itu sebenarnya sama-sama produk, cuma beda warna luarnya saja. Oke, mungkin itu saja ya review hasil jadinya untuk tegek maguro 360 ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemancing mania dimanapun Anda berada. Moga sehat-sehat selalu semua ya. Oke, terima kasih.